lagi di rumahnya, Kakang, Kakang Afkar. Nah, hari ini kita mau belajar apa, Kakang? Berhitung. Berhitung katanya. Berhitungnya pakai apa? Tangan. Pakai tangan, pakai jari-jari. Ya, coba liatin tangannya Kakang. Nah, ada berapa jarinya, Kakang? 10. Coba dihitung sama Kakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, betul. Nih, Kakang, ini jari-jari ini bisa dipakai untuk berhitung. Ini dikasih sama siapa? Allah. Allah, berarti harus bersyukur. Ya, nah gimana caranya kita berhitung dengan jari? Coba, kalau Bulia kasih contoh ya. Misalnya, ini berapa Kakang? 4. Coba dihitung. 1, 2, 3. Ah, 3. Kalau ini berapa Kakang? 2. 2. Jadi semuanya ada berapa Kakang? Coba 5. Dihitung. Coba dihitung. 5. Bisa? Coba lagi. Ini berapa Kakang? 5. 5. Kalau ini berapa? 3. Jadi kalau digabung semuanya jadi berapa? 7. Coba dihitung sama Kakak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bisa, gampang ya Kakak ya? Gampang? Coba sekarang kalau Bu Liali, Kakak coba tunjukin 4 jarinya gimana? 4. Lihatin ke teman-teman. 4. Kalau jarinya 2, yang sebelah sini. 2. Oke, sekarang jadi ada berapa Kakang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa? 6. Sekarang, kalau tangan kirinya 5, gimana? Mana tangan kiri? Nah, itu 5, gitu, segitu. Sip. Kalau tangan kanannya 4. Sekarang jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeay! Pinter! Coba tanyain teman-teman bisa nggak gitu? Teman-teman bisa nggak? Gampang ya Kakang ya? Gampang. Ya. Kalau Kakang bisa berarti teman-teman di rumah juga pasti bisa. Sekarang kita hitung bareng-bareng yuk. 10 tangan kita. Yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hari ini sudah belajar apa tadi Kakak? Berhitung dengan jari. Nanti di rumah dicoba ya. Oke? Oke, teman-teman di rumah juga dicoba ya Kakang ya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.